depan kemana ini kok tiba-tiba ada 4 armada langsung ini. Ini untuk yang berot ini apa bawa yang set kedua? Oh ya bos, untuk karnaval ke Tawangsari Pujon itu berangkat kapan bos? Oh ya bos, ini nanti sampean ikut ke Kromengan apa ke Probolinggo bos? Soalnya ini kan jobnya berbarengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pecinta horek dimanapun berada, kembali lagi di Markun Channel. Oke dulur, kali ini saya berada di rumahnya Bos Matika, markasnya Riswanda tim 2 dulur ya. Oke, untuk kali ini Riswanda persiapan berot horek bersama Maheso Suro di wilayah Malang Barat dulur ya, tepatnya di daerah Kromengan. Ini Riswanda persiapan berot dan juga hajatan horek dulur ya, hajatan horek di daerah Gemito, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Jadi ini langsung prepare-nya ini langsung kedua lokasi dulur ya. Ini truk yang warna merah dan ini sudah naik semuanya dulur ya, loadingnya kemarin malam loadingnya ini sudah selesai. Ini juga gendong box radiator, gendong box radiator ada 4. Nampaknya ini yang dibuat berot yang set kedua dulu ya, set yang baru. Ini boxnya juga masih baru, belum dicat. Ini yang dipakai takbir Idul Adha kemarin dulu ya. Ini boxnya. Jadi ini bawa armada truk 3 dan juga pick up-nya 1 dulur ya. Nah, ini. Terus ini yang di pick up. Yang di pick up ini box turbo. Box turbo ada 4 box sama landry. Sama Landry Wisdom dulur ya, RX210 Neo. Terus yang di truk warna hijau ini bersama Cak Kanip ini. Ini orangnya yang punya truk dulur ya. Ini truk yang dibawa ke Rembang kemarin dulur ya. Ini isinya kita lihat. Oh, isinya genset dulur ya. Isinya genset. Jadi ini 3 truk dan juga 1 pick up sudah ready berangkat menuju Probolinggo dan juga ke anu dulur, ke Kromengan ya. Dan truk yang ini juga sudah diterpali, tertata rapi semuanya dulur ya. Oke, kita nanti tanya-tanya ke Bos Martika ya, nanti tentang konsepnya bagaimana. Di sini juga sudah ada Cak Ji. Tukang tuluk. Cak Ji, kata-kata hari ini Cak Ji. Kata-kata tetap semangat,
Pekerjaan terasa ringan apabila tidak dikerjakan. Tapi nambah beban. Ya, ya. Oke, nanti kita tanya ke Bos Mardika dulu ya. Lur, kita tanya-tanya ke Bos Mardika saja. Ini sudah ada Bos Mardika habis mandi dulu ya. Kita tanya-tanya ke Bos Mardika. Bos, mau tanya ini persiapan kemana ini kok? Tiba-tiba ada 4 armada langsung ini. Untuk yang truk merah dan pickup kita merot bersama Maeso Suro di daerah Kromengan. Itu tepatnya tanggal 21 12 subwoofer full acting. Dan yang armada truk warna hijau dan biru itu ke Gemito Probolinggo. Ke Probolinggo juga 12 subwoofer. Acara tanggal 22 dan 23. Itu hajatan lah bos yang ke Probolinggo itu. Ya Jackson ya hajatan, tapi memang temanya hajatan, cuma tendanya terlalu jauh. Nah, dan untuk soundnya ditaruh di depan. Tempatnya khusus memang dibuat untuk Jackson, tapi hajatannya ada sound lokal sana. Mungkin ke Kromengan berangkat nanti malam. Untuk yang ke Probolinggo berangkatnya waktu kita perform di Kromengan itu ada yang berangkat ke sana. Monggo Mas. Bos, ini untuk yang berot ini apa bawa yang set kedua? Iya, insya Allah untuk yang kita bawa di berot itu mungkin yang box belum dicat kemarin, tapi itu tentunya membawa yang double yang sudah kita cat, mungkin hanya 6 box yang belum kita cat. Oh, cuma 6 box kita bawa ke Kromengan. Tapi untuk bagian power dan aksesoris itu sama. Itu power barunya apa dipakai di Kromengan nanti itu? Ya karena masih belum ada harddisknya, jadi mungkin kita bawa di Kromengan. Kalau kita bawa ke Probolinggo takutnya nanti bundas-bundas. Jadi yang power yang baru kita bawa ke Kromengan. Dan cawal siang malam kalau kasar. Oh siang malam berotnya bos. Oh ya bos, untuk karnaval ke Tawang Sari Pujon itu berangkat kapan bos? Nah, untuk setelah ke Probolinggo mungkin sudah 2 hari kita memasang tenda terlebih dahulu. Itu untuk acara tanggal 28-29. Dan kemudian kita sudah mempersiapkan di Tawang Sari tanggal 28. Jadi kita berangkat mungkin tanggal 29. Jadi kita tanggal itu kita keluar dua set lagi. Yang satu hajatan dan yang satu karnaval. Untuk yang hajatan minimalis 6 subwoofer. Dan yang karnaval 12 subwoofer di Tawang Sari. Hajatannya di mana itu? Semuanya black gitu. Untuk hajatannya di mana? Untuk hajatan kita di desa sebelah, di Pringu. Oh, di Pringu. Itu ada yang subwoofer juga black thing. Untuk karnaval juga black. Oh ya, bos. Ini nanti sampean ikut ke Kromengan apa ke Probolinggo bos? Soalnya ini kan jobnya
berbarengan ini. Kita di sini berusaha agar penyewa kita puas. Nah, tentunya kita harus menjaga stamina ya. Insya Allah nanti tanggal 21 kita perform. Tapi kita perform di Kromengan ada acara berot. Itu mungkin malamnya setelah berot langsung berangkat ke Probolinggo. Mungkin pakai mobil sendiri. Oh, menyusul. Jadi insya Allah saya di Kromengan juga hadir, di Probolinggo juga hadir. Tentunya harus semangat. Dan ini anu bos ya, untuk Rizwanda sendiri perdana bos ya ke daerah Probolinggo ini. Ya alhamdulillah juga untuk Rizwanda yang dulu juga kemarin-kemarin kita dicok di Probolinggo ini selalu barengan, jadi tidak bisa. Dan insya Allah tanggal 21-22 ini kami datang ke Probolinggo dengan full team. Kita bismillah mengawali kita job di Probolinggo. Nanti untuk yang di Kromengan pasrah nonang juragan cilik ae wis. Iku mulih ya opo wis karepe. Sakarepe. Belajar. Oh iya. Nanti di Kromengan itu penataannya di atas trek atau di leser? Untuk yang di Kromengan ditata di atas trek. Jadi untuk mempercepat juga untuk mempermudah kerja kita. Jadi untuk yang di Probolinggo itu request dari penyewa enggak mau ditaruh di truk, enggak mau digendong. Jadi ditaruh di layaknya kita hajatan, taruh di leseh, taruh di tanah. Untuk yang di Probolinggo, yang di Kromengan sekali lagi dibuka. Jadi untuk kanal buat gendong semuanya saya bawa di Kromengan, termasuk mobil yang spesialis kita untuk di menggendong son ya kita bawa ke Kromengan. Kemudian setelah selesai mungkin biar lebih cepat nanti tinggal mengurangi middle-nya kita bawa pulang ya. Bos cili itu mulai kamu mulai sama cari bos cili sakarep. Sana ambil tukang belajar masuk tipis-tipis mana. Ya, ya maunya seperti itu ya, pelan-pelan belajar mulai sejak dini, belajar memahami audio. Insya Allah semoga-moga semangat aja re. Insya Allah ya mungkin untuk acara gandengan setelah kita setting Rizwanda 12 subwoofer mungkin yang mengesruk tule bocile. Tapi itu loh ya isinan ya mungkin emang baru usia segitu mas. Pelan-pelan mungkin lama-lama insya Allah terbiasa. Oke bos, terima kasih atas infonya. Semoga lancar ini untuk jobnya Rizwanda ke Probolinggo dan juga ke Kromengan. Amin. Dan juga terima kasih untuk YouTuber kesayangan sampean semua, ada Margun Channel dan juga Nur ID Channel. Semoga tambah maju. Amin. Channelnya tambah melambung dan banyak subscribernya untuk Margun Channel baik dan Nur ID. Amin. 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 Terima kasih bos. Yeah. Oke, itu info langsung dari Bos Matika dulu ya. Jangan lupa nantikan Rizwanda di Probolinggo. Ini perdana ke Probolinggo dulu ya. Dulur-dulur Probolinggo, monggo merapat ke daerah Gemito, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.